Soalan yang kita mesti kena jawab depan Allah, mahkamah Allah nanti adalah min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut, sama ada baik ataupun buruk. Dan soalannya adalah kita, sebab harta ni sentiasa ada dua kes. Pada bila-bila masa bila sebut harta, mal, ya mal, sebab kalau kita tengok dalam Ibn Kathir, yunfiqun khairin, di sana adalah kata harta. Ya, dalam kitab ini dia kata bila khair dia terus beri makna ialah harta. So harta yang kita ada, yang kita nak bagi ni, dia refer adalah kepada harta yang kita nak bagi. Ya. So dia dah jadi, dia zoom sikit. Jadi bukan hanya ini pada harta, ya. Sebab bila gunakan perkataan khair, infak itu adalah infak harta. Okey. Macam tadilah, ya, idea contohlah masjid ni, masjid kita kan. Masjid kita ada banyak tabung kan? Ya. Bila senyum pun sedekah kan? Nah, jangan pergi senyum depan tu kan. Alhamdulillah. Kan senyum tu sedekah, ha, kan? Jadi dalam konteks ayat, khair adalah benda, ada benda yang kita beri. Itu soalannya. Soalannya adalah ma tu apa benda, adalah harta. Apa harta yang kami beri? Ingat harta sentiasa ada dua kesedaran yang kita kena ada tentangnya. Ha, mungkin itulah semua tu semua betul tadi. Ada dua kesedaran tentangnya. Yang pertama bila sebut harta ialah min ainak tasabah. Min aina iktasabahu, kau dapat daripada mana kau dapat, ha, ya? Ha, sebab harta dalam Islam boleh jadi khair atau boleh jadi syar, boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tetapi kalau kita tengok pada duit kita, sama je kan, tak tahu baik buruk. Agung tu macam tu je, duit kan ada agung kan, duit ada agung. Bukan bila khair dia senyum, bila syar dia masam, ya. Apa nak jadi rakyat jelata pun ya, ajak kan, tak ada. Sama saja. Jadi menjadikan dia khairin ataupun syar adalah berdasar kepada min aina iktasabahu. Min aina iktasabah. Jadi khairin dia akan jadi khair kalaulah dia datang daripada sumber yang khair. Jadi bila hartanya terus macam tu dalam kepala kita. Ya, dan Nabi pun sebut dalam hadis, antara benda yang mesti ditanya kepada saya dan semua kita yang saya sayangi, saya kasih di sini, apa dia? Soalan yang kita mesti kena jawab depan Allah, mahkamah Allah nanti adalah min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut, sama ada baik ataupun buruk. Dan soalannya adalah kepada, soalannya adalah sehingga ke single coin, setiap sen. Allah tanya setiap sin, sejak daripada kita baligh sampai kita mati. Ingat balik tak duit pertama kita baligh-baligh je, tiba-tiba dapat duit tersebut. Rupanya duit tu ambil kat mak kita. Mak kita tak izin contohnya. Hak tu pun dah mula kena tanya. Sin, dia panggil sin. Cuba bayang hari ni berapa ringgit kita akan dapat dan berapa ringgit kita akan dapat. Setiap ringgit tu Allah akan tanya pada kita. Dan harta ni asal hukumnya adalah haram. Harta ni asal hukumnya adalah haram. Al-aslu fil mal haram. Dia haram dulu, kemudian barulah dia jadi ibah, hah, harus. Contoh, ya, sebab orang tak perasan benda ni kadang-kadang. Contoh, kita terjumpa RM100 atas lantai. Harta itu untuk kita, apa hukum asal dia? Haram. Ha, jadi kalau kita kata dia harus, memang masuklah. Harus, hukum asal. Jadi harta itu, hukum asalnya adalah haram. Maknanya, kalau kita jumpa satu harta, dia haram dulu. Tetapi, adakah benda yang mengharuskannya? Barulah dia jadi harus. Katalah jatuh, Allahu Akbar. Maka hukum haram untuk kita ambil, mulanya adalah haram. Jadi apa kita nak buat? Katalah, hajah, Masya Allah. Nampak, saya nampak macam hajah punya. Hajah pun cek, ambillah. Ambillah. Dengan sebab dia dapat izin, maka harta yang tadi haram telah menjadi halal. Nampak tak, ya? Sebab tu harta sangat ditakuti oleh orang-orang soleh. Sebab tu lah, wara'. Ha, ni selalu perkataan yang kadang-kadang orang kita salah gunakan juga. Warak ni apa? Warak? Alim pula. Lagi salah. Ya? Warak itu alim.
Ini perkataan yang biasa kan. Wara. Siapa tu wara? Alim pula. Siapa tu alim? Wara. Janganlah macam tu kan. Baik. Okey. Ini juga ya, saya pun istilah je kan. Alim ya. Tapi sebab hebatnya orang alim kita zaman dulu beza dengan alim zaman sekarang. Hebatnya alim zaman dulu, sebab bila kita maksud alim tu apa sebenarnya? No, dalam konteks tadi, baik, orang baik. Maknanya asal baik, alim budak tu. Dia bukan alim, dia baik. Tetapi sebab zaman dulu bila orang tu alim, dia jadi baik. Bila dia alim, dia jadi baik. Bila dia alim, dia jadi baik. Kalau dia alim, dia baik. Kalau dia dalam ramai-ramai orang, siapa paling baik? Itu orang dia. Siapa dia tu? Orang baik sangat tu. Oh, punya dia alim. Jadi sebab tu akhirnya perkataan alim yang bermaksud orang yang berilmu pengetahuan, maka kemudian siapa-siapa baik kemudian dianggap berilmu pengetahuan. Walaupun tak ada ilmu pengetahuan tapi baik. Nampak tak bezanya? Zaman sekarang orang alim belum tentu baik. Ya, saya sebagai tanggungjawab ilmu saja. Saya hanya nak menyampaikan ilmu, saya hanya sebab dia belajar macam juga engineer belajar, macam juga apa fakulti-fakulti, cuma dia fakulti agama. So fakulti-fakulti ni, maka kebetulan mak ayah dia hantar ke universiti, dia belajar fakulti agama, maka jadilah dia orang yang faham, alim. Tetapi rupanya masya-Allah, mungkin ini bukan saya refer kepada sesiapa, tetapi gambaran. Tetapi masyarakat zaman dulu, kerana orang alim dulu baik, sehingga mereka kata asal kemudian baik, mereka kata alim. Sedangkan alim tak ada kena-mengena dengan baik sebenarnya asalnya. Sebab alim tentang tahu, ya, baik tentang perbuatan. Sebab itulah zaman dulu bila sebut ulama'ul amilin. Zaman dulu, zaman sekarang ulama' tak boleh nak sambung dengan amilin. Sebab sembang tentang taubat, tak taubat pun. Sembang tentang tafsir, tak baca, tak amal pun. Sembang tentang hadis, akhlak Nabi tak ada pun. Kan? Kenapa? Sebab tak kait dengan amilin. Baik-baik. So apa makna wara'? Orang yang menjaga soal syubhah. Itu wara'. Orang yang jaga soal syubhah, itu wara'. Apatah lagi haram. Saya sebut syubhah dulu. Itu ciri untuk orang wara'. Hari ini orang jalan tunduk, loy. Ya. Jalan tunduk, pakai jubah lusuh-lusuh macam ni. Ya? Oh ya. Yeah. Oh ya. Oh ya ke? Oh kan? Dalam TV macam okey, sebenarnya lusuh pun. Kadang-kadang bertampung-tampung. Kan? Jadi jalan pun tunduk ya. Ya, lalu depan orang, "Ish, warak budak tu." Nampak? Tiba-tiba warak. Sedangkan warak itu bukan soal tunduk. Tetapi kalau tunduk, cuba bayang kalau apa dekat zebra cross pun ya, tunduk, ya Allah ya. Warak sungguh kita kata. Itu bukan warak, itu ditunduk. Kan? Duduk depan orang, Allah, nampak warak sungguh dia tu. Nampak warak. Itu warak adalah orang, adalah perbuatan. Mungkin seorang yang pakai gengsi, pakai, tetapi dalam hati dia, ya Allah, aku takut benda syubhah. Itu warak. Pakai bukan main, pakai coat, pakai blazer, pakai nampak macam, tapi dia hak syubhah, dia takkan ambil. Haram apatah lagi, itu warak. Tapi siapa kata, nampak warak dia tu? Ada orang kata? Tak ada, sebab kita dah beri takrifan. Maka sebab tu dalam Islam akhirnya orang senang je buat warak-warak nampaknya. Ha, kan? Buat warak-warak nampaknya. Ya. Jadi itu contoh-contohlah. Baik, harta ingat ya, harta asalnya adalah haram dulu. Sehingga ada benda yang menyatakan untuk mendapatkannya harus ada beza ya. Dari si usaha nak mendapat sesuatu benda ni usaha. Asal usaha harus. Ya, al-aslu fil asya'i bahatun. Usaha ni katalah saya nak bekerja, apa saya nak kerja. Asal kerja tu adalah harus. Kecuali ada yang melarang baru jadi haram. Melarang baru jadi haram. Tetapi harta ni kalau dah ada kat seketul kat situ, asalnya haram. Untuk dapatkan dia
ada sebab menjadikan dia halal untuk kita, baru halal untuk kita. Okey, jadi sebab tu kena tengok baliklah harta tersebut, sebab Allah kata khairin. So harta apa tersebut pun dah ada dua section, dua kesedaran. Kesedaran yang pertama, daripada mana aku dapat, dan kedua, kepada ke mana aku berikan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Fima anfaqahu, ke mana? Itu soalan apa tadi? Ya, dalam soalan apa tadi, madza yunfiqun, adalah kami nak harta yang halal dan pergi pada yang halal. Kami nak datang yang baik, pergi pada yang baik. Kita takut datang tak baik, kemudian pergi ke tak baik, kepada baik. Adakah Allah terima? Curi baju kat Jekyll, jahit, curi, ya. Contohlah, ni contoh yang memang tak ada kena mengena lagi, senang kan? Mana ada orang buat. Tetapi kita curi satu baju, kita pakai untuk solat. Sah tak solat? Sah solat, sebab syaratnya adalah tutup aurat. Tak ada melanggar mana-mana syarat. Tetapi solat tersebut dianggap berdosa. Kenapa berdosa? Sebab menggunakan benda yang haram. Sepanjang-panjang pakai benda haram tu, sepanjang-panjang tu ditulis berdosa, 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 berdosa. Cabut, berdosa. Boleh tanggal? Berdosa tak? Berdosa sebab masih hak kita. Kan? Sebab ada orang tak boleh makan haram ni, jangan. Makan je tak boleh, beli sofa tak apa. Ah, nampak? Makan je tak boleh, beli sofa tak apa, kapet tak apa, sebab bukan makan. Sebab orang tua dulu gunakan bahasa jangan makan haram. Makan di situ bukan makna literal makan, kunyah-kunyah, nyam-nyam, telan. Makan di sini, di sana adalah menggunakannya, mengambil dia. Ha, kan? Ha, ni payah orang literal. Orang literal memang problem dalam hidup ni. Diterjemah semuanya secara literal.